Bismillahirrahmanirrahim. Zul keluar nak ke Pasar Borong, kedai Saka dan juga dekat tempat beli-beli bahan masak. Ni dah tengah hari dah ni. So lambat sikit lah masak hari ni. Semalam kan Zul dah pergi dah dekat satu kedai tu di cabang 3. Kedai tu Zul nak beli ni, apa, bekas transparent yang petak tu untuk nasi kawuk. Tapi berbezanya harga, subhanallah. Biasanya Zul beli bekas tu dekat kedai adik Cina tu, dekat Pasar Borong tu, dalam harga RM15. Tak sampai lah RM16. Tapi dekat kedai yang semalam tu harga dia RM21. Benda yang sama. Lepas tu Zul tak belilah kat situ. Zul pergi beli talam yang besar je, sebab semalam tu masuk order nasi Arab talam. Customer Zul nak yang talam besar, tapi talam besar tu dah habis. Zul buat talam sederhana aja. Jadi semalam Zul pergilah cari, sebab customer, ada lagi customer lain yang nak nasi Arab talam yang besar. Kesian kan, dah banyak kali tanya. Lepas tu ada lagi yang customer nak, tak ada, pergi beli je lah talam tu. Senang. Lepas tu masa pulang tu, ada balik rumah tu, Zul berhenti dekat satu kedai tu, dekat supermarket tu, dekat tengah rumah Zul lah. Zul bercari yang bekas petak yang mahal tadi tu. Dekat situ RM18. Harga tak berpatutan kan. Kat sana RM21, kat situ RM18, kat sini RM15. Tak terkawal harga, ikut suka nak letak harga. Ni ke Pasar Borong. Memang tak ada orang dah masa ni. Pasar Borong tengah hari boleh. Pasar Borong ni kalau nak datang banyak barang ramai penjual tu pagi. Di sini seawal 3 pagi dah beroperasi ni. Tapi Zul tak nak beli sayuran tu, Zul nak pergi beli bekas. Rasanya adik tu dia tutup lambat lah kedai. Kosong, tak ada orang, semua dah tutup dah. Tu nampak dia tulis, sudahkah anda selawat ke atas Nabi hari ini? Pasar Borong Gong Paus. Masih buka. Alhamdulillah dah siap dah, Zul beli dekat kedai di Pasar Borong tu. Koteh-koteh pun RM96. Beli plastik dan juga bekas. Tak banyak Zul beli, tapi itulah. Adik yang jual tu pun cakap sikit je kan, tapi tengok harga. Dia cakap begitu. Dia tu peniaga. Itulah, harga barang semua dah naik. Dah mahal, mahal, mahal. Tu nak letak beli itu, beli plastik nak letak makanan yang dijual. Beli bekas nak letak makanan yang dijual. Sebab itulah orang jual makanan mahal sekarang. Nak beli benda tu pun mahal. Tapi alhamdulillah untuk nasi biryani dan nasi Arab Zul belum naikkan harga. Harga lama RM6 satu paket. Nak naik juga harga, tapi semacam kasihan pula tengok customer kan. Ni waktu orang belum balik dari kerja, waktu budak-budak sekolah belum balik. Dah ramai orang di kedai ni, kedai Saka ni. Nasib baik ada parking. Ni gam ni, Zul nak gam benda tu. Ni kuat tak gam ni? Ada satu lagi tu gam kasut. Yang ni lah agaknya kan. Dekat kedai Eko tadi, semua barang murah. Kalau dekat satu kedai tu yang glamour juga kan, macam Mr. D tu, ada juga barang yang sama dengan Eko tu. Tapi di Eko ni murah lagi. Adalah satu dua yang murah Mr. D ada. Kalau bahagian ni dapur-dapur tu, ada juga yang Mr. D lebih murah dari dia. Apapun, kalau pergi ke kedai Saka ni, jangan bawa duit banyak dan tinggal kat rumah lah. Kat debit tu, itu lagi bagus.
tulis siapa yang nak beli, kira dah RM2.40 satu barang. Kalau 10 barang, taraplah RM2.40. Ha, bawa duit tu je. Lepas tu, kad ATM tu tinggal je kat rumah. Tak payah bawa. Itu je petua nak pergi kedai Eko ni.